seminggu lebih aku tak menggrab sebab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai korang, hai guys, hai positivers, orang-orang yang positif. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pada kali ni aku nak buat video income grab car dari pukul 8:30 pagi sehinggalah sekarang ni. Sekejap eh, aku akan screenshot sambil tengok jalan. So, traffic light merah. Sekejap Okay, sekarang ni 11:52. Aku drop off customer tadi baru beberapa minit lepas 11:45 kot. 11:45. Dan dari pukul hari ni baru bulan. Jap. Dah nak bergerak dah ni. 25 hari bulan 2 2023. So, jap. Dari 8:30 pagi sampailah pukul 12, 3:30. Sekejap eh. So, Alhamdulillah RM102.69. Berbaloi ke? Tak berbaloi. Okay, bercakap pasal berbaloi. Biasanya aku akan tunjukkan yang berbaloi ni dari segi apa namanya? Dari segi masa. Tapi yang untuk sekarang ni sampailah selepas ni aku akan cakap juga pasal minyak. Sebab bagi aku lah kan, kalau minyak ni, sebab kereta ni digunakan untuk hantar anak aku juga. So kalau misalnya kata aku cuti hari Senin, aku akan hantar wife aku guna kereta ni juga. Dan kalau aku pergi masjid pun, aku pakai kereta ni juga. So bagi aku kalau nak kira betul-betul, sebab duit tu dia dah bercampur aduk tau. Dia dah bercampur aduk dengan hal personal, dengan hal business grab lah. So that's why aku tak berapa gemar. Tapi untuk mereka-mereka yang nak buat kiraan, nak buat kiraan sendiri, aku boleh, apa namanya, aku boleh tunjuk lah kot. Aku boleh tunjuk yang video ni. Ting! Video ni masa aku start aku menggrab. Dan video yang ni, ni video yang aku last aku menggrab. Korang tengok kilometer dia. Lepas tu korang tengok dia punya kilometer aku nak balik rumah. So korang kiralah. Korang kiralah sendiri sama ada minyak aku berbaloi ataupun tak. Berkenaan grab, pada mereka yang tertunggu, ada ke yang tunggu video aku? minggu lepas aku tak buat video pasal grab. Sebabnya korang tengok video yang ni. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pada kali ni aku nak buat video pasal gearbox. Gearbox Asia. So apa kaitan dengan grab? Ada kaitan lah. Lama. Kereta kan aku pakai gearbox. So gearbox aku dah kong, gearbox aku dah rosak. So pada hari aku buat video ni, dah seminggu lebih aku tak menggrab sebab kereta aku dekat bengkel. Dan petang ni siap lah, petang ni siap aku akan ambil. So aku punya gearbox kong selepas RM190,000 kilometer. So dari sebab itu aku just nak buat konklusi lah. Untuk mereka yang dah tengok channel aku, aku dah pernah bagi tahu kot yang aku dari awal lagi memang pergi ke Pro 2 Service untuk servis kereta. Sedangkan kereta aku yang apa namanya, yang memang pergi dekat Pro 2 Service pun RM190,000 dah kong. So kita kena buat kiraan lah. Kita kena buat kiraan sikit untuk memudahkan. Aku rasa aku akan cakap 200,000 km lah untuk memudahkan kiraan.
RM200,000. Lepas tu aku punya yang ni, yang gearbox ni. Kalau tukar dekat Prodos Beats mahal loh. RM10,000 plus. So aku tukar dekat bengkel biasa, dan ini first time lah aku hantar aku punya Azia tu dekat bengkel biasa. So dia punya jumlah, aku tak tahulah, maybe korang boleh dapat murah sikit kot, tapi ini yang aku, bagi aku rasa yang terbaik, dan aku rasa aku yakin dengan kedai ni. Harga dia, pakai apa, Recon eh, ia bawa Recon, RM4,000. So RM4,000 bahagi dengan RM200,000, betul ke? RM200,000 bagi RM40,000 lah. Rasanya RM40,000 bagi RM40,000 pula. RM4,000 bahagi dengan RM200,000. Berapa eh? Cuba kira jap. So 1 kilometer jatuh kepada 0.02 ialah 20 sen ke 2 sen lah. 1 kilometer 2 sen. So kalau sekarang ni aku 2 bulan sekali aku akan apa namanya, aku kebiasaannya lah aku akan servis kereta. So 2,000 sekali ialah 10,000 kilometer. 2 bulan sekali ialah 10,000 kilometer. So sebulan ialah 5,000. So 5,000 darab dengan 2 sen. So 5,000 darab dengan 2 sen, sepatutnya setiap bulan, setiap bulan aku kena ketepikan, kena ketepikan RM100. So macam mana nak buat macam tu? So untuk next time, untuk next ni aku akan, sebelum ni aku setiap kali menggrab aku akan asingkan RM1. Aku akan asingkan RM1, tapi yang RM1 tu pun kadang-kadang aku guna untuk pergi servis setiap 2 bulan tu. So kali ni aku kena apa namanya, kena disiplin. So setiap kali aku menggrab, macam shift pagi aku ialah dari pukul 8 pagi sampai pukul 12. So aku akan ketepikan RM2. Dan kalau shift malam aku daripada pukul 8 malam sehinggalah 10 malam. So aku akan asingkan juga RM2. So sehari aku akan asingkan RM4. So RM4 darab dengan 25 hari. Lebih kurang lah, lebih kurang 25 ke 26 hari. So itu memang akan diasingkan. Diasingkan untuk gearbox. Untuk next lah. Itu yang aku belajar daripada apa yang terjadi lah, apa yang terjadi dekat aku. Sebab aku dah terguna, sayang oh, terguna duit simpanan kecemasan aku. Sayang, serius sayang. Sebab penat-penat simpan, penat-penat jaga nafsu untuk beli macam-macam, lepas tu nak kena guna. So kita kena beringat lah. So itu sahaja video aku untuk kali ini. Sebelum mengakhiri video, aku nak minta maaf jika konten aku terdapat sebarang kekurangan dan mengguris mana-mana pihak. Jika kau rasa video aku bermanfaat, jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe, dan yang paling penting, jangan lupa solat. Semoga bertemu di video akan datang. Bye. Assalamualaikum. GoPro stop recording.